Dari segi PBT ya, yang walaupun dah diluluskan oleh MITI dan tidak dibenarkan, memang kita bincang tadi sepatutnya PBT membenarkan setiap kilang yang diluluskan beroperasi oleh MITI, PBT sepatutnya membenarkan ya. Jadi saya mungkin ada sedikit kekeliruan dan kita minta perkara ini dibincangkan dengan KPKT dan sebagainya untuk memastikan setiap kilang yang diluluskan beroperasi oleh MITI juga mendapat kelulusan daripada pihak PBT. Dari segi kilang-kilang yang dibenarkan dibuka tadi, sebenarnya dari segi penjarakan sosial dan sebagainya, semuanya terdapat di dalam SOP yang telah pun ditetapkan oleh MITI. MITI menetapkan SOP yang ketat kepada kilang-kilang yang mereka benarkan pembukaannya. Dan kilang ini yang melibatkan essential, kilang-kilang yang keperluan asas ini, makanan dan sebagainya, sebenarnya dulu telah pun dibuka. Cuma dulu dari segi peratusan pekerjanya mungkin saya kira 50% saja. Jadi sekarang ini kita benarkan tambahan menjadi 100%. Ya, sebagai contoh kilang mengeluarkan produk makanan dan sebagainya, perubatan. Jadi kita tambah daripada 50% kepada 100%. Jadi bukan tidak ada berperingkat. Memang ada berperingkat. Dulu 50%, sekarang 100%. Jadi dan mereka juga tertakluk seperti saya katakan adalah tertakluk kepada SOP yang ketat yang dikeluarkan oleh MITI. Walaupun untuk penjelasan yang lebih, mungkin MITI boleh menjawab. Ya.